Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Syabir Club Isya. Mantap Club Bos. And for today's video, apa yang saya dapat, which is hari ini kita nak review lagi guys. Untuk hari ini kita nak review game lain, okay, selain daripada GTA. Kita rehat sekejap lah daripada GTA. Kita akan bermain game, salah satu game bola, okay, yang sama macam Tsubasa, okay. Kalau korang tahu game football league Tsubasa, ini adalah Golazo Football League. Game ini sama, mungkin hampir, okay, hampir sama macam game Tsubasa. Kalau korang tahu, game Tsubasa adalah salah satu game football ataupun game bola yang menggunakan kuasa, tak silap saya. Okay, sebab saya pun tak pernah main game Tsubasa tu. Dengar-dengar khabar dia sudah berjinak-jinak untuk nak masuk ke dalam Android ataupun dalam handphone, tapi tak tahu lagi bila full release dia akan keluar. So kita akan tunggu sama-sama, kemungkinan akan keluar, nanti kita akan cuba untuk review game Tsubasa yang real punya. Tapi ini kita akan bermain iaitu Golazo, yang hampir sama macam game Tsubasa. So kita nak tengok sama-sama. Sebelum itu, seperti biasa, like, share dan subscribe, klik notification bell supaya dapat video terbaru persahabat kita setiap hari. Dan tanpa berlama lagi, sebelum itu, follow juga streamer Desha kat atas, seperti biasa, syarat terorong kawan ke follower. Nanti saya akan randomly follow korang 10, 20 ataupun 30 orang itu. Tanpa berlama lagi, let's go, kita masuk ke dalam gamenya. Let's go guys. Okay guys, so kita dah masuk ke dalam game yang ini adalah game Golazo Football League. I'm so sorry lah, okay, sebab macam saya agak-agak lupa sikit dia punya nama tu. Okay, so dia langsung terus main dekat World Tour. So dekat sini kita lawan dengan Argentina. Gila, tak tahu apa-apa lagi ni. Kita pakai team apa ni? Kita pakai team Jerman. Jerman ke Belgium? Belgium. Yeah, I think so lah. So kita akan, oh ni Jerman, sorry. Let's go, kita akan main dia. Golazo Football League ni. Oh, saya tahu ni siapa ni. Ini yang Argentina, macam rupa dia macam siapa tu? Maradona, sorry. Yang ini macam apa? Fergie. Okay, Sir Alex Ferguson. So let's go, kita start saja. Kick off. Okay, so macam mana? Tengok dia punya cara dia. Ui. Wah, memang macam Tsubasa guys. Allah. Oi. Go guys. Hai, macam tu je. Oh ni dia punya replay guys. Memang macam Tsubasa guys. Macam Tsubasa jugaklah ke, tak silap saya. Sebab saya tak pernah tahu pun game Tsubasa tu. Yang saya pernah tengok orang main saja. Tapi mungkin lah, kemungkinan samalah dia punya gamenya. Sabar. Parap terus. Okay. Woi, main lah. Okay, lari. Pam. Dia safe pula. Laju guys. Goal. Siapa? La ilaha illallah. Kenapa dia lari macam tu? Wait that guys. Kita solo run. Tiba-tiba goal. So easy guys dia punya game guys. Okay. Boom. Goal guys. Penipu betul. Itu saja kan dia punya game kan, Golazo ni. Dia punya game memang macam tu saja. Memang tak silap saya memang. Ui. Penipu betul, bapak main tinggi. Saya ada lompat gila betul. Okay, Let's go. Up, eh. Allah, ingat boleh apa? Low range shooting. Ini bukan pass guys eh. Alamak, ais. Mana tu? Kasih ambil. Okay. Kasih satu kali. Ui, gila betul. Goal. Apa benda lah dia lari. So, kita dah mendahului 4-0 eh. Argentina buat apa? Goal guys. What? Ai, senang no goal. Oh replay. Oh, tengok tu guys. Lorraine shooting. Dia try daripada jauh. Pam.
Apa benda? Dia pergi lompat tu. Apa benda? 2 minit masa tambahan. 4 minit ke sih? 4 minit masa tambahan. Okay, kita menang 5-0. Claim reward. Okay, so dia punya go, dia punya game memang macam tu saja. Golazo Football League ni memang biasa-biasa saja. Apa? 5-0 guys, gila betul. Okay, dekat sini kita boleh log in pakai Facebook dan juga play as a guest ataupun bermain sebagai seorang tetamu saja. Tapi untuk kali ini saya just nak review, kita akan main sebagai seorang tetamu saja. Okay, so ini adalah kita punya karakter. Kita boleh buat juga karakter kita. Hairstyle, hairstyle dekat sini kita ada botak, ada bald guy, dan kita ada sing. Go to shop, alamak. No. Yang ni. Okay. So hair. Okay. Saya tak tahu, okay, saya main apa je, saya main pilih saja. Oh, ni adalah dia punya boot. Okay, boot dia bapa mahal siap. Okay. Cheers. What the heck? Oh, celebration ataupun yang terakhir dia lah. Okay, so yang baju dia ni. Oh, nombor guys, nombor. Of course lah. Nombor berapa guys? Nombor berapa? Nombor 7. Kita taruh Nombor 7. Yes. Natural. Apa ni? Dia punya apa? Kau kenapa gila? Natural depression. Okay lah. Next. Eh dah lah. That's it. Okay, so ini saja dia punya. Ada beberapa option, okay. Yang the first one, kita akan pergi dekat setting. Untuk dekat setting sendiri ada language, achievement, leaderboard, control type, tutorial, credit dan juga restore purchase. Itu saja yang ada. Untuk language sendiri ada Spanish, German, English, Polish, French, Portuguese, Turki dan juga Italia. Dan juga achievement. Achievement ni macam something yang kita win ke dalam game ni. So dia akan bagi apalah. Dekat bahagian control ada dua type, iaitu easy dan juga pro. Pro ni macam lebih kepada yang lebih susah lagi. Kalau easy buat pemula macam saya tak tahu apa-apa lagi tentang game ni, so kita boleh pakai yang easy punya. So dekat tutorial dia akan ajar korang macam mana nak sprint, macam mana korang nak tackle orang apa benda semua. Dekat sini dia akan ajar korang. So dekat sini dia pass gitu sajalah, okey. Dan dekat depan ni ada 3 option, iaitu World Tour, Season 2021 dan juga tournament. Tournament ni guys, uish, dia punya piala lah macam eh. Wow, rookie tournament. Kita boleh join tournament ke? Kita kena bayar 500 coin. So dekat sini ada pro tournament, ada novice tournament dan juga rookie tournament. So dekat sini once team kita menang, kita boleh dapat lah yang namanya piala ni. Piala ni macam piala apa ah? Piala Blondio. Dekat season 2021 kita ada badge. Okay, badge yang dekat mana? Kalau korang tengok dekat profile kita ni, dekat situ kita ada satu badge yang warna perak. Okay, badge ni yang akan taruh dekat kita punya nama atau kita punya profile tu. Macam tu. Okay, so kalau macam kita menang dekat rookie, kita akan dapat badge tu. Kalau kita menang dekat novice, kita dapat badge tu. Kalau kita menang dekat pro, kita akan dapat badge tersebut. Macam tu saja. Dekat challenge a friend ni, kita ada ataupun kita boleh lawan dengan kawan kita. So maksudnya macam kalau kawan korang ada this game, korang boleh ajak kawan korang main ataupun lawan dengan dia. Suka nak tengok lah siapa paling power dekat situ, boleh main dekat sini. Dan saya rasa video kita sampai sini saja. Itu saja yang saya nak tunjuk dekat korang semua, iaitu game Golazo Football League ni. Okay, dan kalau korang nak download, check je dekat link description. Saya dah taruh link download dia, korang boleh pergi download. Biasa dekat pin comment lah saya taruh. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel Tron. Don't forget to share. Biar lah video. Peace, rasa, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya in the next day. Bye bye.